Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mukjizatul Quran. Namun sebelum jauh kita membahas terkait mukjizat Al-Quran, sebagai pengantar perlu kita pahami bahwasanya mukjizat itu hanya dimiliki oleh seorang nabi atau seorang rasul. Selain nabi atau seorang rasul, tidak memiliki mukjizat. Yang kedua, mukjizat semuanya sudah berakhir beriringan dengan wafatnya para nabi-nabi. Hanya ada satu mukjizat yang kekal, yaitu mukjizat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa mukjizat Al-Qur'an. Yang ketiga yang perlu kalian ketahui, mukjizat itu adalah ID card. Adalah bukti bahwa nabi atau rasul benar-benar seorang nabi dan rasul. Sehingga dengan mukjizat ini nabi atau rasul bisa memiliki senjata yang tidak terkalahkan. Itulah mukjizat. Sekarang apa arti atau definisi daripada mukjizat? Ulama mendefinisikan mukjizat itu dengan amrun khariqun lil 'adah makrunun bitahaddi ma'adami mu'aradatiha. Kalau diterjemah bebaskan, dia berarti amrun khariqun lil 'adah, perkara yang melanggar hukum adat alam. Yang kedua, makrunun bitahaddi, ada tantangan, dibarengi dengan tantangan, menantang mukjizat itu. Dan yang ketiga, ma'adami mu'aradatiha, tidak ada yang mampu mengungguli atau mengalahkan mukjizat. Apa yang dimaksud dengan amrun khariqun lil 'adah? Menyalahi hukum alam atau adat, sesuatu yang mustahil bagi mukjizat itu bisa terjadi. Contoh misalnya, api hukum alamnya apa? Panas. Tapi dengan mukjizat bisa tidak panas. Orang yang dibakar secara logika, secara adat, secara hukum alam mati. Tapi dengan mukjizat tidak gitu. Orang mati secara hukum alam atau adat tidak bisa hidup, tapi dengan mukjizat biidznillah bisa hidup. Itu amrun khariqun lil 'adah maksudnya. Kemudian yang kedua, makrunun bitahaddi. Tidak bersifat sombong jika seorang nabi itu kemudian menantang kaumnya yang mengingkarinya. Tapi kalau kita menantang orang lain itu bisa disebut dengan sombong dan bisa apes. Bisa tidak manjur kehebatannya. Tapi kalau dengan mukjizat, maka perlu ada tantangan sebagai bentuk bahwa ini benar-benar seorang nabi. Dan yang ketiga, tidak terkalahkan. Tidak ada sejarah mukjizat itu terkalahkan oleh kehebatan manusia, tidak ada. Karena di balik kekuatan mukjizat itu ada Allah. Maka mukjizat ini kita bisa istilahkan dengan kehebatan yang tidak tertandingi oleh seorang nabi atau seorang rasul. Itu mukjizat. Nah, sekarang mukjizat nabi-nabi sekalipun mukjizat Al-Qur'an juga terbagi menjadi dua. Ada mukjizat hissiyah, ada mukjizat maknawiyah. Kalau mukjizat hissiyah, mukjizat kesaktian, kehebatan seorang nabi atau rasul yang bisa dilihat, dirasakan dengan panca indera. Bisa terlihat gitu, bisa dirasakan. Contoh apa misalnya hissiyah itu? Bulan terbelah, itu hissiyah. Ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya, seharusnya meninggal di kobaran api yang besar itu di tengah-tengah itu. Tapi Allah berfirman, wa qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang hukum alamnya itu panas tidak membuat
Nabi Ibrahim kepanasan, tidak pula kedinginan, tapi menyelamatkan. Padahal ada di tengah-tengah kobaran api. Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan, bisa menjadi ular. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah yang ditiup dengan izin Allah benar-benar menjadi burung benara. Itu semuanya bisa dilihat oleh panca indera, bisa dirasakan oleh panca indera. Sekarang yang kedua, ada mukjizat maknawiyah. Kalau mukjizat maknawiyah non panca indera, tidak bisa dilihat oleh panca indera, tidak bisa dirasakan dan diraba oleh panca indera, tidak bisa. Tapi bisa dilihat dengan akal, dirasakan dengan akal. Dan Al-Quran, mukjizat Al-Quran itu lebih dominannya adalah mukjizat maknawiyah ketimbang hisiyah. Meskipun yang hisiyah Al-Quran juga ada, seperti saya singgung tadi, terbelahnya bulan, kemudian Isra Mi'raj, itu namanya mukjizat hisiyah daripada Al-Quran. Kemudian yang maknawiyah ini tidak bisa diraba dengan panca indera, tapi bisa dirasakan dengan akal. Nah, paling tidak mukjizat Al-Quran itu terbagi menjadi 4 macam. Pertama, i'jazul bayani. Yang kedua, i'jazul tashri'i. Yang ketiga, i'jazul ilmi. Yang keempat, i'jazul ghaibi. I'jazul bayani ini kembali kepada lafaz dan makna, susunan kata, penempatan lafaz-lafaz, jumlah, fi'liyah, ismiyah, itu ada di i'jazul bayani. Jadi Al-Quran itu indah, baik lafaznya maupun maknanya itu indah. Ya, fasohatul kalam wa balaghatuhu, itu artinya fasohatul kalam itu kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kalimat pilihan yang tidak ada cacatnya. Sementara wabalaghatuhu, keindahan makna yang diberikan oleh Al-Quran bisa mempengaruhi psikologis pembacanya. Ini bagi orang yang benar-benar memahami Al-Quran. Kalau kita yang tidak paham Al-Quran, biasa-biasa aja. An-natmul Qur'ani, susunan kata-katanya indah. Contoh misalnya, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Indah di akhir kata-katanya itu. Itu adnatmul Qur'an. Yang ketiga, uslubul Qur'an, pengambilan huruf di tempat ayat-ayat tertentu itu memiliki makna khusus. Wow, cuma dan lain sebagainya pada ayat-ayat tertentu khusus itu pasti memiliki makna tertentu, mengandung makna di dalamnya. Jadi tidak ada kosakata atau huruf yang ada di dalam susunan kata-kata Al-Quran yang percuma, pasti ada makna, maksud dan hukum di dalamnya. Kemudian yang kedua, i'jazut tashri'i, mukjizat penetapan hukum. Atau ketika Al-Quran menetapkan hukum akidah, syariah atau akhlak, maka hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran tidak ada yang bertolak belakang dengan fitrah kemanusiaan. Al-Quran menyuruh kita untuk menikah, itu sesuai dengan fitrah kita. Al-Quran menyuruh kita untuk makan yang halal dan thayyibah, yang halal dan bergizi, itu fitrah kita untuk kebaikan kita. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Al-Quran berupa hukum, baik akidah, syariah, dan akhlak, itu pasti untuk kebaikan, kemaslahatan kehidupan kita. Dan yang ketiga, ada i'jazul ilmi, mukjizat sains. Jauh sebelum ada teknologi canggih seperti zaman milenial saat ini, Al-Quran pertama kali turun atau waktu kali turun kepada Nabi Muhammad sudah memberikan kisi-kisi terkait hal-hal yang berkaitan dengan sains. Contoh di dalam ayat Al-Quran itu, wasyamsyu tajri li mustaqarrilah, dan matahari itu tajri li mustaqarrilah, bergerak di porosnya.
Jadi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa matahari itu bergerak. Nah, kemudian orang ahli astronomi, ahli di dalam bidang ilmu sains, meneliti. Oh, ternyata betul. Jadi banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang sains, termasuk penciptaan manusia ketika masih janin di perut seorang ibu. Dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 9 oleh Al-Quran dijelaskan bentuknya model apa, ditiup ruhnya pada bulan berapa. Itu dijelaskan di dalam ayat-ayat ilmi, ayat-ayat sains. Dan yang terakhir, ijazul ghaibi, informasi yang diberikan oleh Al-Quran terkait apa yang akan terjadi dan pasti akan terjadi. Contoh misalnya tentang runtuhnya Bizantium Romawi. Ada ayat Al-Quran, Ghulibatir Rum, Romawi kalah. Padahal kisah berkaitan dengan Bizantium itu belum terjadi, tapi Al-Quran jauh sebelum terjadi itu sudah mengabarkan bahwa Bizantium akan runtuh. Nah, berapa abad silam kemudian baru Romawi itu runtuh, Bizantium itu runtuh. Al-Quran mengabarkannya jauh sebelum terjadi. Jadi ada banyak ayat Al-Quran yang juga mengandung ijazul ghaibi. Hanya saja kadang-kadang kita tidak mengetahuinya setelah terjadi. Nah, Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, satu-satunya mukjizat yang kekal, yang pertama. Jadi mukjizat yang kekal cuma Al-Quran. Yang kedua, setiap nabi memiliki mukjizat, tapi mereka tidak memiliki mukjizat yang mukjizatnya mengandung mukjizat, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki mukjizat Al-Quran, salah satu di antaranya. Tapi Al-Quran di dalamnya mengandung mukjizat, sehingga beranak mukjizatnya Nabi Muhammad. Nah, ini kehebatan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.